Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Di dalam video kali ini yaitu saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tungku. Mulai dari cara merakit ya, merakit tungku. Kita sudah punya bahannya. Ada badan tungku, ada dasar tungku dan ada tutup tungku. Namun di sini saya juga akan mengganti ini ya, mengganti dasar tungku dengan teflon. Jadi saya sarankan buat Anda yang membeli tungku kuningan. Ini kuningan ini untuk pemula ya. Kalau Anda tungkunya hanya satu, jangan pakai kuningan dulu ya. Jadi kuningan ini sifat bahannya sangat mudah pecah dan sangat mudah jebol. Namun sebelum saya melanjutkan video saya, bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah ruah. Kalau sudah subscribe, mari kita. Jadi di sini saya akan mengganti dasar tungkunya atau mendobli ya. Buat Anda yang membeli tungku dari saya bisa memakai cadangan ya, dengan menggunakan ada yang kuningan, ada yang dari teflon. Karena teflon ini memang disetting untuk dipanasi, jadi dia bahannya untuk dipanasi. Sedangkan kuningan ini tidak ya. Ini tidak untuk dipanasi, maka sifatnya dia keras. Kalau kena tekan dia akan pecah dan di sini akan mudah jebol. Untuk pemula, saran saya gunakanlah tungku dengan dasar teflon. Kombinasi seperti ini ya, jadi ada kuningan dan dasar tungkunya teflon. Oke, selanjutnya kita eksekusi dulu teflonnya. Kita jebol-jebol dulu ya teflonnya ya. Gunting-gunting dulu seperti ini. Oke, gasnya sudah kita buka. Teflon Maxin Valentino, diameter 18. Dan teflon sudah berhasil kita eksekusi ya. Kita eksekusi. Kita ambil seukuran ini. Iya, pas sekali. Oke. Tinggal pemasangan, sudah kita bor. Oke, ini bautannya tinggal dibaut-baut aja ya. Dan ini ada tandanya nih, yang cowok ketemu dengan yang cowok. Bisa dikontak ganti ya, jadi kalau jebol, nah bisa diganti dengan kuningan. Bisa dikontak ganti, ini adalah teflon ya, teflon anti lengket. Kita pasang dulu pemasangan saringan sekaligus sebagai tutup ya. Belum dikunci bawahnya, kita pukul-pukul untuk dikunci. Selanjutnya tinggal pasang kipas ya. Pasang kipasnya baru kita tes. Pasang kipas dulu, sudah dikunci ya, sudah ditekuk. Jadi untuk mengunci biar dia nggak lepas ya. Dan penampakannya seperti ini ya, sudah selesai, tinggal dites. Oke, selanjutnya akan kita tes tungku yang ke-9 ya, tungku yang ke-9 produksi Mansurin Tutorial.